Oke Pak, ini waktunya sudah jam setengah Pak. Wah, ternyata ya. Iya, sudah lebih mana nih. Jadi kemungkinan kita sejam setengah saja. Mungkin karena waktunya Pak nih udah setengah satu jam lebih. Terima kasih nih Bapak memberikan statement penutup buat para peserta yang live di YouTube dan juga di Meet. Oke, mungkin ada baiknya kita bisa meletakkan Pancasila itu hanya, jangan hanya sebagai hafalan-hafalan dan teoretik semata. Kemudian menunjukkan bahwa negara ini adalah milik dari rakyat kita, semua orang. Mari bersama-sama kita gali Pancasila, kita cari konsep-konsep di dalam Pancasila itu yang bisa lebih bumi dan lebih bisa diterapkan dalam berbagai lini. Dan berhenti menggunakan Pancasila sebagai instrumen politik untuk mendepresi orang, untuk mendepresi warga negara, dan berhenti pula para agen negara, mereka yang ada di institusi negara, untuk menggunakan Pancasila hanya sebagai sebuah servis, hanya sebatas kepada nilai-nilai implementasi. Hentikan produk-produknya. Kembalikan Pancasila itu keseluruhan dari mulai bunganya, batangnya sampai akarnya. Jangan hanya nilai-nilainya saja yang ditawarkan kepada masyarakat. Tapi bahkan pula kepada masyarakat, ajak masyarakat juga untuk berpikir mengenai segi yang paling dalam dari Pancasila, akar Pancasila, filosofis grounds-lah dari Pancasila. Saya teman akhir dari saya begitu Pak Royan. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya dan kesediaannya, hadirannya di bincang-bincang Pancasila. Mudah-mudahan ini bukan menjadi pembincangan pertama dan terakhir Pak ya. Siap, terima kasih pula. Kita berbincang-bincang lagi. Jangan lupa pada peserta bukunya bisa dibeli di online dan bisa dibaca, dipahami dan dijadikan suatu karakter setiap warga negara dengan baik. Oke, dari saya ucapan terima kasih kepada para peserta dan para Bapak pemateri Pak Joli yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua yang luar biasa. Dan ucapan terima kasih Pak dari CIC, Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Oke, mohon izin Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, terima kasih Pak. Semuanya.